Saya mau cerita tentang Khadijah. Nabi sedang punya masalah luar biasa, takutnya luar biasa. Dibuka pintu rumah, baru lihat Sayyidah Khadijah, setengah kegelisahannya hilang, setengah masalah hilang. Yang hebat, kata Nabi, tolong selimuti saya. Digenggam tangannya, masuk ke kamar, diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dikatakan kalimat, dan kalimat Zawjin dan suamiku sayang, kau ini orang baik, tidak punya musuh, kau penyambung silaturahim, yakinkan pada jiwa, aku akan selalu bersamamu dalam suka dan duka. Maka ketika kalimat itu keluar, hilang semua ketakutan, tenang beliau. Teman-teman sekalian, ketenangan didapatkan ketika mendapatkan perhatian dari istrinya. Begitu melihat wajahnya, hilang setengah kegelisahan. Begitu mendengar kalimatnya, hilang semua kegelisahannya. Kalau ibu bisa praktek seperti itu, Ibu Khadijah.